Pada era modernisasi kini, umat Islam sering berdepan dengan pelbagai cabaran yang melanda. Di antaranya adalah serangan pemikiran terhadap umat Islam. Cabaran tersebut perlu ditangani agar tidak menjadi barah di kalangan umat Islam. Umat Islam kini diserang oleh beberapa ideologi barat yang merosakkan pemikiran. Antaranya ialah sekularisme. Sekularisme adalah fahaman yang menolak campur tangan kuasa ghaib dalam kehidupan manusia. Ianya adalah ideologi yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan dunia seperti pentadbiran, politik, ekonomi dan juga pendidikan. Fahaman sekularisme telah menahtijahkan manusia itu sebagai Tuhan dan manusialah yang menentukan dirinya sama ada berjaya atau tidak. Ini kerana urusan mereka tiada campur tangan kuasa ghaib. Melalui ideologi sekularisme inilah lahirnya ideologi materialisme. Materialisme adalah ideologi manusia mengenai setiap kehidupan perlu bersandarkan kepada material atau kebendaan. Pluralisme agama adalah satu fahaman yang menganggap bahawa semua agama adalah sama. Antara teras pemikirannya adalah semua agama mampu mencapai realiti hakikat yang sebenar. Ini bermakna secara tidak langsung kita telah mengiktiraf bahawa kepercayaan dan agama itu tidak eksklusif kepada penganutnya. Antara bahayanya pemikiran pluralisme dalam akidah umat Islam adalah kerana pluralisme adalah agama sangat berpotensi untuk menghakis kemurnian akidah para penganut Islam. Selain mampu membuka pintu kepada kesyirikan dan kekufuran, ia boleh mencetuskan pertelingkahan dan perselisihan sesama Islam dalam bab akidah. Hedonisme adalah satu ideologi etika yang diwujudkan dengan gaya hidup untuk menjadikan kenikmatan, keseronokan sebagai tujuan agama kehidupan. Jika ideologi ini tidak dicegah dan dibendung, ia boleh merosakkan akhlak umat Islam. Kesan buruk seperti keruntuhan akhlak dan moral, penggunaan dadah dan arak berleluasa. Masyarakat akan hidup tidak aman jika perkara ini tidak diberhentikan. Langkah mendepani serangan pemikiran ini. Pertama, umat Islam haruslah memperbetulkan kembali sistem pendidikan kepada generasi muda merangkumi remaja dan belia. Menurut Syekh Yusuf Qardawi, dalam hal ini, beliau menegaskan bahawa aspek pendidikan ini sebenarnya merupakan perkara yang perlu diutamakan dan menjadi perkara aulawiyat dan tanggungjawab untuk dilangsaikan. Yang kedua, umat Islam wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkan Islam secara keseluruhan seperti mengamalkan sistem-sistem pentadbiran Islam, perlembagaan Islam, pendidikan Islam dan perundangan Islam. Jom kita amalkan cara hidup Islam kerana Islam is the way of life.